berita tu yang dikeluarkan di media adalah fake news. Standard hidup orang atasan. Fake news, kita tak reply hari-hari kepada semua orang. Peguam saya pula tak tahu apa-apa. Saya selalu tertanya-tanya, siapakah mereka? Mungkin puncanya pejabat Perdana Menteri. Takkanlah media di Malaysia tidak ada perhatian di bawah pejabat Perdana Menteri. Mungkin sebab saya adalah pemilik harta intelek skaf bawal di dunia. Kadang-kadang jadi orang Melayu dan jadi orang perempuan muda di Malaysia, kerajaan Malaysia tidak pernah menganggap wanita yang bekerja di TV atau selebriti TV macam saya ada otak. Jadi kerajaan rasa saya tak faham apa-apa pun mengenai kerja saya. Ada pihak-pihak tertentu yang sangat mahukan harta intelektual saya, yang nak industri bawal yang saya conquer. They do anything. Being Malay in Malaysia is quite tough.